Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang saat ini tengah disusun. Paket kebijakan ekonomi ini nantinya juga ditujukan untuk mendorong masuknya valuta asing ke dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan akan melengkapi kebijakan ekonomi yang sebelumnya telah dikeluarkan pemerintah seperti insentif tax allowance, penerapan bea masuk, dan anti-dumping, kebijakan bebas visa, dan mandatori penggunaan biodiesel. Bapak Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar ya, yang sudah harus selesai dalam, mungkin tidak harus semua, tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan. Dan minggu depan ini menyangkut sektor real, ini menyangkut keuangan, ada yang menyangkut deregulasi, ada yang menyangkut kebijakan baru, ada yang menyangkut